SN. Kami adalah bertanggung jawab dalam SN. Golput juga bukan sikap politik yang baik, ya kan? Karena apa? Karena setiap warga negara itu punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk membangun sistem politik yang lebih baik. Siapapun pilihannya, kita berharap pilihannya itu bisa membangun politik, kehidupan politik yang lebih baik. Jadi oleh karena itu jangan golput. Karena kalau golput berarti kita cuci tangan, nggak mau tanggung jawab terhadap masa depan negara bangsa kita. Jadi oleh karena itu gunakanlah kesempatan, gunakanlah kewajiban ataupun tanggung jawab sebagai warga negara untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April nanti. Apalagi yang dipilih itu kan 5 posisi yang mau dipilih. Jadi jangan sampai absen, jangan sampai tidak memilih. Nanti masa depan negara bangsa kita ini bagaimana gitu kan begitu.